Hello everyone, welcome back to Senatio. Sekarang reviewnya, sebenarnya makanannya agak mirip-mirip sama yang kemarin lah. Si apa sih namanya, Delphi Orion Tustas namanya ya. Aku gak tahu bilangnya kayak apa, cuma aku lebih nyaman bilang Tustas aja gitu, lebih enak ya. Aku bad English. Nah kalau ini tuh namanya Choco Pie. Karena di sini katanya ada kakao Choco Dark. Kakao Choco Pie Dark, apaan sih aku? Bingung. Katanya dengan more kakao, ya gitulah. Biasanya label-label kemasan makanan pasti kayak gini kan. Nah, yang ini bedanya tuh kalau aku lihat di gambar nih lebih mirip sama kue batter, tau batter kan? Nah, yang diiklanin sama si Raditya Dika agak mirip kesana lah gitu. Cuma emang teksturnya kalau misalkan Choco Pie itu pasti lembut ya, bukan yang keras kayak biskuit batter gitu loh. Udah sih dari ini mirip-mirip sama si Tustas yang kemarin sebenarnya packagingnya, cuma ini agak lebih dibikin dark aja sih biar kesan coklatnya dapet gitu kan. Gimana lagi? Nah, sekarang kita langsung buka aja, oke? Okay. Ini juga dalamnya kayak kemarin lagi tuh, ada 6. Ya, kita keluar nih. 1, 2, 3, 4, 6 kan. Ada 6 pack kecil di dalam satu pack besar ini ya. Nah, anak-anaknya kita taruh sini. Dan yang ini yang bakal kita review. Satu aja cukup. Jadi kita sekarang langsung aja bukanya. Ya, ini sih bau coklat banget. Dan bau coklatnya tuh ngingetin aku sama ini, Wafernito. Wafernito yang pernah aku review juga. Nanti linknya ada di atas ya, di atas ini. Kalau misalnya Sobat Jajan belum pernah coba, atau mungkin Sobat Jajan juga pernah ada yang gila nih gitu. Ternyata wafer yang dulu aku suka makan dari waktu kecil masih ada loh sampai sekarang gitu. Bisa lihat aja, ntar di atas, oke? Baunya mirip kayak gitulah coklatnya ya. Cuma kayak ada rasa asin-asin gitu, aku gak tau dia apa. Atau hidung aku aja kali ya, gak salah ya. Cuma ya udahlah, tidak ada masalah dengan bau karena baunya masih bau coklat gitu, bukan bau ikan gitu ya. Masa iya makanan coklat bau ikan, aneh banget kan? Aku nggak suka lah. Kita langsung cobain aja, oke? Tapi ini teksturnya agak lebih tinggi gitu sih daripada Choco Pie yang udah ada, kan hitungannya baru nih. Komen aku sih ya, kita taruh nih. Astaga, jadi kita taruh nih dulu. Nah, udah enak kan sekarang audionya nih? Ini rasanya tuh agak gimana ya? Agak kental banget gitu jadinya rasanya tuh. Enggak kayak kemarin kan si Tustas tuh kayak lebih ini loh. Lebih enak aja pas digigit, meleburnya tuh langsung gitu kan di mulut tuh. Aduh, ini kenapa sih ya? Hidung gatel banget. Nah, tapi kalau yang ini tuh lebih ini aja sih, lebih apa namanya? Terus kan di dalamnya ada krimnya ini yang warna putih nih. Nah, itu tuh agak gampang, agak susah putus gitu loh. Nggak sekali gigit langsung putus gitu, jadi harus agak ditarik. Terus kalau buat aku ya, ini coklatnya agak kebanyakan. Jadi bikin di gigi tuh kayak kemanisan aja sih gitu rasanya. Jadi aku nggak suka sih sebenarnya sama makanan yang terlalu asin, yang terlalu manis gitu. Karena ya jadi merusak rasa sih jadinya. Gimana lagi? Jadi aku nggak merekomendasiin sih ya. Ini Delphi Orion Choco Pie ini, aku lebih suka Choco Pie yang ada yang sebelumnya nih, bukan yang ini gitu. Karena ini rasanya benar-benar aneh banget di mulut aku ya. Jadi nggak enak aja sih gitu ya sebenarnya ya. Biasa aja. Terus juga rasa coklatnya tuh emang karena kebanyakan kali ya, gara-gara di sini karena ada apa namanya, more kakao katanya kan. Bener sih gitu, ternyata more kakaonya bener gitu. Cuma akhirnya malah jadi nggak enak gitu rasanya. Ya udahlah, gimana lagi gitu. Karena ya namanya juga inovasi kan ya, coba-coba. Oke, gitu aja kali ya review aku buat si Choco Pie ini. Dan semoga kalau misalkan Delphi Orion ngeluarin produk barunya lagi nih, yang model-modelan kayak gini, semoga ya nggak terlalu banyak kayak beginilah isi adonan apanya gitu, biar yang enak tuh kayak si Tustas kemarin tuh, biarpun murah gitu kan, cuma enak gitu, bisa dimakan. Oke, gitu aja review aku buat si Choco Pie ini. Jadi sampai jumpa di video aku selanjutnya. Aku pamit, bye-bye.